Halo guys, apa kabar? Selamat siang guys. Minum dulu. Hari ini cocok ada order ini guys. Villager Premium Number 7 Sumatera. Ya, sebelumnya cocok sama kalian dulu, sehat-sehat ya guys. Semoga baik-baik. Cocok mesen dari langganan cocok. Oke, Villager Premium Number 7 Sumatera. Ini dia, satu pack ini ada 5. So it means 25. Ya ini cocok lihat dia buatnya langsung dari Swiss ya guys. Karena kalau kalian tahu untuk Villager itu dia memang punya ada pabrik di Switzerland, Germany, Indonesia, Brazil, Nicaragua sama Dominican Republic ya, itu gede lah. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi kita gas aja dulu, kita buka supaya kita bisa review ya. Ini tadi cocok udah buka yang kayak begini-begini ya, menghemat waktu guys. Ada sampah-sampahnya biasalah ya, sama kotak-kotaknya seperti ini. Tapi ya supaya cepet aja lah, kita tidak usah buang-buang waktu. Dan hari ini cocok review dari garasi rumah ya guys. Kebetulan mobil lagi keluar dan tadi juga sudah dibersihin, jadi cocok pikir di sini aja lah. Karena ini siang-siang ya, di luar suhunya 37,5 mau 38, super hot. Kalau di garasi masih adem karena masih kena AC, jadi masih oke lah. Ini dia guys penampakannya. Bentar guys, oh masih ini lagi dia. Oke, kita buka lagi sekali lagi berarti. Jebret. Oke deh. Ini dia guys. Penampakannya si Villager. Cakep guys. Gila guys, ada 5. Ini satu begini cocok beli 800.000 Indonesian rupiah ya. IDR itu kurang lebih kalau dia bagi 25 ya, karena 5 5 5 5 ada 25 sticks, 25 cigars, itu perbatangan cuma 32.000 guys, which is menurut cocok oke lah. Ini dia punya panjang 4 inch, goknya ring goknya 34 ya, jadi oke lah ya. Ini coba ya, ini cocok buka satu, kita buka ya guys yang ini ya. Oke, kita buka lagi dah. Ini kayak agak red. Yang kena tangan guys, kena tangan masalah nih guys. Ini juga ada satu lagi agak lengket ya. Ini benar-benar Swiss made ya guys. Jadi dari Swiss ya, benar-benar tuh guys. Switzerland ya. Jadi benar-benar dari Swiss ini, cocok pikir dari yang pabrik sini, ternyata tidak guys. Bagus deh. Tada, ini dia penampakannya guys. Oke, ini kayaknya cocok mesti agak sedikit mundurin kameranya. Oke, biar lebih lega lagi. Lalu cocok agak angkat sedikit dulu guys, mungkin biar lebih ngasoy. Ini ya, ini udah lagi di garasi ya guys, very sorry guys. Tada, ada 5 guys. Dan tolong abaikan suara-suara motor atau apapun itu karena cocok lagi ada di garasi sekali lagi. Ini dia Premium Number 7 Villager ya. Oke, ini cocok taruh dulu seperti inilah ya, biar kesannya kita seru-seruan lah ya. Majuin lagi dikit. Oke, sorry ya kalau videonya goyang-goyang. Nah, ini guys penampakannya. Cara bukanya gampang sekali. Di sini di aluminium foilnya tuh ada seperti sudah bukaan ya, dia sudah siapkan. Di sini ada bacaan Sumatera, betul? Sumatera Villager Premium ya. Villager Premium, ada bacaan Sumateranya di sini, Sumatera. Kita buka, guys. Dia bukanya gampang banget, guys. Dan enaknya adalah di ujungnya ini sudah pre-cut ya, atau sudah dipotong. Di bawah masih sudah dipotong ya. Maksudnya cocok di sini nih. Nah, itu dia. Cocok mesti kalau ngasih tau ini. Ya, ini dia tuh. Itu yang cocok maksud. Ini udah pre-cut ya. Cuma memang ini modelnya V-cut. Ini V. Ya, it's okay lah ya. Oke, langsung aja kita gas kuy.
ini biar menarik kita taruh sini deh guys, biar kelihatannya indah gitu ya. Oke lah, kita taruh sini dulu, ada beberapa biji ya kan. Kita torch. Jadi ini kalau Coco baca sambil torch ya guys. Ini kalau Coco baca dia punya isian dari South America, tapi dia nggak detailin ya. Misalnya dari mana-mananya, tapi ya sudahlah. Tapi dipastikan rapper dari Sumatera, dan Sumatera itu sekali lagi bangga banget ya. Indonesian rapper yang sering dipakai dari Sumatera. Sumatera sometimes ini bold, hitam, agak gelap gitu warnanya, dia menarik sekali kayak dipakai di merek Davidoff yang harganya 550.000, 500.000-an sebatang. Ini warnanya agak medium ya. Tapi kenapa dipakai Sumatera? Sumatera itu dipakai guys karena very very good aroma ya. Aromanya good banget. Coba bakar ya, izin ya. Oh my god. Wah, oke banget guys. Villager. Ya, never fails lah ya. Jadi kalau Coco review Villager, dan dari dulu Coco juga sering beli sih ya. Jadi Villager sering beli. Jadi memang dia untuk di draw-nya enak banget guys. Rasa pertama yang Coco dapat memang agak sedikit ada bitternya. Pembakarannya bagus banget, sempurna, ya kan? Pembakarannya sempurna, ditariknya, di draw-nya enak, ya. Tuh, dia sampai masih keluar asap kalau kalian perhatikan. It means pembakarannya bagus. Dan Coco izin nyalain kipas angin, guys. Buangin asap. Kalau nanti kita bisa bengek di sini, karena Coco buka cuma sedikit. Oke guys, sekali lagi ini Coco mau bilang ada Villager ya. Coco baru beli. Kalau untuk yang lokal yang tadi request si abang, nanti Coco lagi order sebatang aja karena sebatangnya lumayan mahalnya, mau 200.000 ya di sini. Tapi ya Coco mau coba, tapi ya ini sementara memang udah order duluan. Dari Swiss Villager nomor 7 ya guys. Dan guys, terima kasih ya buat yang udah sering nge-DM, yang sudah ngasih saran, yang sudah follow. Sekali lagi, thank you. Nanti kalau udah subscriber udah 1000 lebih ya Coco mau nongolin muka lah, biar saling kenal lah. Soalnya ini sekarang masih belum, jadi ya kita nongolin tangan dulu ya guys. Oke guys, sehat-sehat ya. Ini Coco mau lanjut dulu. Ini Coco cuma mau cerita Coco pairingannya sama iced tea yang pakai madu guys. Jadi untuk ngebalance, karena Coco dari Vin memang agak sedikit bitter, tapi overall very good ya kalau buat pagi hari atau afternoon, karena ini cepet cuma 15 menit. Oke guys, sehat-sehat ya. Thank you guys, bye-bye.